hujan deras menerjang lereng Gunung Semeru hingga mengakibatkan banjir lahar hujan di Sungai Bondeli, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang pada Selasa 6 Juni 2023 dini hari. Pos pantau Gunung Api Semeru melaporkan getaran banjir lahar mencapai amplitudo 10 mm. Visual Gunung Semeru dan sekitarnya hingga kini terpantau diselimuti kabut. Getaran banjir lahar hujan terekam satu kali dengan amplitudo 10 mm, durasi 14.400 detik, beber petugas lapang pos pantau Gunung Api Semeru Gufron Awi. Gufron menuturkan jika area sepanjang aliran lahar Sungai Bondeli masih berbahaya untuk dilalui lantaran intensitas hujan di Lumajang meningkat akhir-akhir ini. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang melaporkan banjir semalam juga mengakibatkan satu unit truk terjebak aliran banjir lahar. Namun truk Colt diesel warna kuning milik penambang pasir akhirnya bisa dievakuasi pada Rabu 7 Juni 2023 pagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!